Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memberikan informasi video yang kedua, yaitu Kawah Rengganis dan Jembatan Gantung yang berada di Ciwidey, Bandung. Buat kalian yang belum tahu, mari ikuti terus dan jangan di skip, okay? Okay, di sini saya membeli paket wisata VIP, yaitu seharga Rp100.000. Dan kita sudah dapat banyak tempat wisata seperti Jembatan Gantung, Kawah Rengganis, dan Situ Patenggang. Nah, sekarang kita langsung menuju Kinara Resto dan kita akan mendapatkan minuman gratis, yaitu teh manis panas. Oke. Dan disinilah tempat pengambilan teh manis panas untuk tiket VIP. Oke, beginilah suasana di dalam Kinara Resto, sangat bersih dan juga nyaman. Oke, sekarang kita langsung menuju Jembatan Gantung. Dan di sini kita diarahkan petugas untuk memakai sabuk pengaman demi keselamatan kita bersama. Oke, sekarang kita sudah memasuki wisata alam Jembatan Gantung. Dan di sini kita akan melewati dengan perlahan-lahan sambil menikmati keindahan alam yang berada di Bandung. Dan untuk kalian yang belum tahu apa bedanya Jembatan Gantung di Sukabumi dan Jembatan Gantung di Ciwidey, Bandung. Keduanya memiliki keindahan yang berbeda-beda. Namun, jembatan yang terpanjang itu adalah Jembatan Gantung yang berada di Sukabumi. Oke, kalian bisa lihat di depan saya ini adalah keranjang sultan
dan di bawahnya yaitu Kawah Rengganis. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung jembatan gantung. Dan kita akan lanjutkan lagi menuju Kawah Rengganis. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di Kawah Rengganis. Aromanya pun sudah mulai tercium, sangat menyengat. Oke, sekarang waktunya kita mengelilingi area kawah, dan untuk hawanya di sini lumayan panas. Oke, setelah mengelilingi area kawah, dan kita akan lanjut naik keranjang Sultan.
Oke, sekarang saya sudah berada di area keranjang Sultan. Dan di sini tempatnya sangat bersih. Kalian bisa lihat, inilah keranjang Sultannya, sangat besar dan muat untuk 2 orang. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan dengan menggunakan keranjang Sultan. Kalian bisa lihat di sini pemandangannya sangat indah. Oke, setelah kita melewati jembatan gantung, kawah Rengganis, dan keranjang Sultan, kita akan lanjutkan lagi di video yang ketiga, yaitu wisata alam Situ Patenggang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.